Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Kita udah tiba di photoshoot, kita mau photoshoot paling enggak biar punya kayak satu foto kru bersama ya, kayak keluarga gitu karena enggak pernah foto itu. Oh. Kita mau pindah ke daerah kafe yang ada di puncak Tidal sana ya. Iya, Oke. Anginnya. Oke. Okay? Kevin, kayak orang penting gitu. Silakan, Pak. Mari, Pak. Ini kita udah siapkan. Mari. Oke, kita pindah kafe yang namanya Jordan, soalnya yang tadi ternyata nggak ada kopinya. Jadi di sini cuman ngopi tapi ada makanan juga. Belum makan, Min? Belum. Laper ini. Terus gak dikai sendok, Min? Oh, ini. Loh. Tangan. Gak. Coba. Sampai lah. Coba mas, enggak pokoknya aja nih, nggak usah pakai whipped creamnya enteng, coba. Aku udah makan. Siap makan kambing kan? Jangan. Pesan ini dulu, apa coklat milkshake satu? Wedang jahe. Double coklat lava cake, guys. Ya, di sini 1, 2, 3, 4 ini kurang paham bahasa Jawa. Coba kuis kata pertama. Ngeluh. Kira-kira apa artinya? Ngeluh. Artinya? Wah, ini kira-kira. Ngeluh. Ngelucu apa? Oke, ngelucu. Ngelucu. Ngomong. Ngomong. Gak tau. Gak ngerti. Aku gak salah aja. Gak salah. Yang kira-kira rasa. Rasa. Iya, rasa. Sakit yang dirasakan. Sakit apa? Gak tau sakit tuh. Sakit gigi. Sakit perut. Sakit perut. Perih. Katanya perih. Iso ya? Sakit punggung. Radang. Spesifik gitu. Jawabannya apa sih? Masuk angin. Ngeluh. Pusing. Sakit kepala. Iso. Untuk makan malamnya lalapan, oke? Okay? Lalapan yang baik. Kenyat, oke? Makan. Iso. Oke, okay, Bobo. Jadi kita mampir ke Jordan, cuma minum kopi, nyantai-nyantai. Terus mereka beli sedikit waffle ini ya.
dan juga ini numpang makan ya. Jadi ini sekarang kita mau pindah ke Gesos, katanya udah disiapkan mainan. Mainan apa? Bio boleh dijelaskan? Workbook, moving house, moving out, Super Mario dan lain-lain. Ya, jadi kita bakal pindah ke Gesos, sampai jumpa di Gesos, dan malamnya kita bakal makan lalapan di luar lagi kemarin. Oke, jadi ini kita mampir toko bentar. Jadi mau nyobain kue-kue tradisional. Jadi kita beli beragam gini ya. Ngomong kita bersembilan, terus mau main di guest house, kita beli bawa sana cobain. Ye, 264, hore! Hore, 264. 264. $26. Ini kita sekarang lagi main, apa namanya Nintendo ya? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Aku sama Jenet sama sekali gak pernah main yang namanya Overcooked. Katanya asik, kita coba. Remote-nya sekecil gini ya. Main Overcooked gitu ya. Oke. Yang kiri kurang kuat ini. Astaga, usia 30 main ini. Seru dong. Jadi aku pindah tempat lalapan ini, tempat lalapan favoritku mulai SMP, dan dulu itu namanya Mbak Evi. Setauku ini dilanjutkan anaknya, makanya ganti namanya menjadi Anggra ini. Nah jujur ini kita dari pagi siang udah kenyang, dan barusan itu makan jajan-jajan tradisional Indonesia kenyang. Tapi kalau lalapan kayaknya bisa, jadi langsung kita masuk, kita bakal makan berbagai. Jadi setelah pesan nanti kita tunjukin, oke? Ya, jadi sambelnya lihat enak. Enggak gelem ya? Tahun lama usus, tahun lama. Kopi sore. Kopi sore lah.
Ini tempe apa? Tempe ya, nama tempe. Nama tempe dua. Tahu tempe dua-dua. Oh ini toh Pak, ini loh sih bikin enak ya. Aku ulek satu boleh Bu nyoba? Boleh enggak? Oke, okay, boleh mulus. Untuk dikenali Mbak E. Boleh. Tiba sungguh ada Bu. Wis habis ya tinggal dada apa sayap sama dada. Lekat naik dulu yang lain. Yang lain naik dulu biar enggak ngeribet. Tak nyoba ngulek kau. Don't try, be you don't try. Ya, try kau. Don't try. That's try. Jadi benar-benar ngulek ya, kue enak. Baik Mbak Anggra ini namanya. Betul. Oh, iya. Malah sampai mampir malam akhirnya ya. Iya. Setelah sekian lama pulang kampung tahun. Kan. Iya. Adekku ngikuti sampean loh. Oh iya, adeknya yang mana? Adekku iki. Namanya siapa dia? Dista. Dista, oke. Makasih Mbak Dista. Iya. Halo Mbak Dista sini. Muncul. Ngikuti. Mbak Dista bagiannya apa di sini? Dia bagian asisten saya. Oh, berarti Mbak E apa? Ngulek atau apa? Bagian nguleknya saya, juru masaknya. Sehari ngulek berapa kilo? Nguleknya 5 kilo dari total. Gak terwompah lho ya? Oh, lagi ya mantep ya lho. Mantep ya, waduh. Bawang merah, bawang putih ya? Bawang merah, bawang putih. Digoreng ya sekali ya bahan ini? Digoreng semuanya. Itu tomat ya? Tomatnya digoreng juga. Enak makannya ya? Iya. Ini terasi? Terasinya. Kok sambelnya cukup enak apa ya? Ya? Mungkin tangannya ya. Oh iya, enak loh dari dulu sama Mbak Evi loh. Di tenda kan mah tahun 2000. Itu 2000? Sini 2006. Berarti 2000, dimulai 2000 sudah 22 tahun ya? Betul. Wah lama. Iya. Ini lebih pedes sampai jumlah cabai ini berarti ya? Betul, cabai kecilnya lebih banyak. Nah. Tanya bangunlah berdua ya, istri ibu? Oh boleh. Boleh. Oh, akhirnya sampai istri sampean bareng ya? Iya. Sing sedang atau apa pedes iki kita nyoba. Enak ya Pak ya? Sing sedang ae, sedang aja. Oh, sak gini dah sedang ae. Iya. Medium ya. Medium ah. Kapet pedes. Yo, lek sing anu yo, lek sing suka pedes yo kurang sak gini. Lek sing pedes berapa banyak berarti? Very pedas ya. Oke lah. Ya, aku pesen sedang atau pedes satu lah guys. Oke. Wah, aku ndelok wis pedes ya. Wis ya. Sesek tak jenis. Gini. Gitu? Iya, gini. Oh, terus coba aja dikit. Waduh, enak. Oh. Digeser. Apa ya digi? Apa ya? Oh. Dikerennya sekali. Heeh. Nah. Coba ini ya, tak lanjut aja. Jadi. Oh. Hati-hati nek bajunya sama. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau tahu itu tapi lagi. Tahu sih gue enak ya. Wow. Ini tahu jadinya ya, Bu? Ini dikasih tomat dulu. Oh, gini dikasih tomat. Lagi mesti halus ini. Ini udah halus. Udah halus. Oke. Okay. Terus dikasih tomat kan. Oke, okay. Juga ini. Terus kan kasih bumbu lagi. Jadi sekalian jadi ya. Oh. Oh. Wah, aku kenyang loh hari ini. Kita mau makan tapi kata enak. Iya. Eman mas sampai enggak makan. Mau. Wah, pesanannya banyak nih. Jadi Aceh. Jam berapa? Jam 9. Kayak gini toh? Jadi toh? Kok kurang? Iya, mie kurang dikit lah, mie kurang ambil toh. Kurang dikit itu sebenarnya kurang banyak, saya. Saking sungkan nih gue ngomongnya. Enggak, kurang dikit, tapi kurang. Udah, tak usah jenis. Iya, bisa ya. Nah, gini bikinnya buahnya langsung ya? Oh, itu manis proporsi. Waduh! Aduh, super ring ya. Kok kosel gak tau? Oh, kosel. Gimana kurang? Wis. Wis ah. Kayaknya kurang saja nih. Paling mek kurang anu nek tak kurang apa nih? Kurang kurang lurus ya tak kurang anu nek tak. Wah, le. Wah. Wow. Enak eh. Wis ngono ya. Yang enak lagi apa Bu? Aku mesti nyoba lalapan ayam ya. Ada lain enggak yang perlu dicoba? Oh, so hard. Apa ya? Apa tong komen? My hand tired. Aku mek pernah nyoba tempe tahu, mek lalapan ayam tok. Iya, apa tongkol? Tongkol. Iya. Tongkol enak. Enak. Ono tulangnya enggak? Agak ada tulang. Oh, iya gitu coba tongkol satu juga bisa tambah. Soalnya kayak bandeng gini kan ada tulang. Nah, enggak seneng enggak boleh. Iya. Yo wis. Tak tunggu atas gue ya makanannya. Makasih banyak. Dan iya, sama-sama. Mari. Iya. Oke, jadi ini kita di lantai 2-nya. Soalnya seperti yang terlihat cuma ada kita-kita. Wore, tunjukkan. Sorak-sorai.
Gajinya potong setengah semua ini ya. Oh. Bercanda. Oke, jadi lantai satunya lumayan penuh, tapi lantai duanya agak sepi. Jadi kalau misalnya kesini kayaknya nggak perlu khawatir. Mungkin hari ini hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu tapi sepi. Jam tutup mungkin. Iya, udah mau habis tadi. Tinggal sayap sama ayam. Apa? Dadar. Dan untungnya tadi Mbak Dista ngenalin. Jadi kayak aku minta ini gini boleh nyoba, boleh diizinkan. Dari baunya masih sedap. Semoga tetap sedap soalnya ini makan malam. Bisa dibilang makan malam buat kru-kru yang datang jauh-jauh, ada yang dari Korea, dari Salatiga, jauh-jauh sehingga harus memuaskan. Tapi kelihatannya kalau dari sambelnya masih menjanjikan. Oke, kita lihat. Oh, si kenyang aku. Makanannya kayak apa? Sebenarnya ini bukan hadiah yang gimana gitu, jadi jangan terlalu berharap yang gimana. Cuman lucu-lucuan. Ini kita mendapatkan pesan dari orang yang penting, Cik Nar. Halo. Siapa ya? Dengarkan baik-baik ini. Selamat sore kepada seluruh Korea Reunion. Ya, saya mendapatkan info hari ini kalian semua berkumpul di Malang. Ya. Semoga semuanya sehat. Saya doakan pekerjaan kalian juga lancar semua ya. Dan perjalanan pulang juga dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi sekali lagi selalu semangat dan Tuhan memberkati. Suaranya siapa? Loh, iya suara Pak Jokowi, tapi suara aslinya siapa? Brian. Brian siapa? Brian. Editor. Loh, kok bisa Brian itu? Kira Brian Kristo. Ya, terima kasih pada Kristo yang udah bikinkan ini suara spesial. Nanti tak kirimkan di grup, bisa tunjukkan ke orang tua. Yang enggak tahu Kristo ya, kalau yang tahu Kristo jangan ketawa deh. Soalnya siapa-siapa kata tak prank wes delok di YouTube kabeh. Iya. Ya. Ya kan? Manis kan? Enak kan? Juga enak kan? Oke. Karena ini akhirnya keluar, ini kita pesen dua. Yang pedes yang ini kayaknya. Ya ini yang pedes, kelihatan lebih hijau dikit. Yang ini yang sedengan. Terus ada tempe tahu, terus aku nyobain tongkol. Soalnya tongkolnya ini katanya bondes, jadi kenapa enggak? Dan juga ada tempat buat apa namanya kobokan ya? Yo. Jadi ada kobokannya. Mari kita coba. Oke, okay, try. Very nice. Ini it's a little bit spicy. It's very spicy. Okay. It's just fried chicken, right? Yep. The chili is very nice. The chili very nice. The chili is very very nice. Wow, that must be damn spicy though. Yeah, aku tak coba yang setengah. Wow, that must be damn spicy. This is boneless fish. Boneless. Yang ini katanya tongkolnya nggak ada tulangnya ini ya. A bit like udon kaya. It's nice. Wah, tongkol enak ya. Udon lo. Wah, tongkol ternyata juga enak deh. Tulang di kacang manis. Kita nyoba pedasnya. Should I just try a bit? Try a bit. But I'll take myself. Wah. I think it'll be very spicy though. Agak hijau-hijau liat. Okay. Okay lah. Okay. That one is like not sweet. This one is like a bit sweet. For me. Oh, come on. Spicy. Pedes enak ya. Dan enaknya di sini sambelnya tuh buahnya kayak gini. Jadi misalnya mau makan nasi sama sambel juga bisa. That's nice. Sambel very nice. The main part of this place is the sambal, yeah. Not the chicken. So nice. It's still hot. Good though.
Wah, pedas dia. Gak spesial. Ya. Wah. Ah, cekuan ya. The chili. Nanya paha atau habis? Nggak ada paha lah kemana ini. Is the do you think is the chili different with one in Singapore? Depending. Yeah, right. I don't know what they do, but it's very fresh. I think even in Malang, right, this is good one. I feel the sauce. It's so good. Oh, yang pedas agak ngeri ya. This one a bit scary. Yeah. Nice. Temu umur inget ya. Kayak enak misalnya pengen yang lembut ya. Kongkol sama tahu juga enak. Waduh, so spicy. Gini kok jemput kecap manis. Tastes better. Tapi enggak, harga diri tidak mengizinkan. Not so spicy. What you order the spicy one? I don't say. I forgot how it's so spicy was it. Even this normal one is spicy. Right? Yang pedas pedas. Coba pedas ya. Harga diri Manado ini. Harga diri Manado. Oh, iya. Harga diri Manado. Di sana pedes-pedes kan? Dari Bali. Ini enggak bakal habis nih. Wah. Gila. Enggak pedes ini. Enggak pedes, taruh pedes gimana? Di Jakarta ini mana ada sih? Wah, pedes-pedes dah enggak? Itu salah takaran. Udah dibilang keringat itu proses biologi. Tapi coba. Kalau Bapak makan ini yo. Enggak bisa lagi. Coba dikit-dikit. Hah? Coba ya, kalau. Tak apa ya, Pak. Kuat ini. Ini misalnya pedes itu kan, ya udah enggak. Ya kan biasa. Enak apa tadi, gimana? Enak. Enak apa nih? Gini. KBS. Yang pedes aku tahu semuanya. Sedangkan yang pedes aku pertama kali yang pakai cepet. Ini selama gak makan sambal Indonesia ya. Tapi enak. I think the very good part about this thing is the sambal. I mean from the part that we made it and we saw how it's being made. And to taste it, I think it's very interesting. But it's very spicy. Bau cabai ya. It's very very spicy. Even the medium spicy is very spicy. Sedangkan yang pedas sekarang. Yeah, so must prepare yourself before you come. Very spicy is very spicy, so be careful. But it's a very very nice place to eat. Why is it called Lelepan? Why? We just call it. Ini kurang ajar di sana di belakang kamera ketawain aku. Masalahnya pedes tapi
enak. Tapi pokoknya guys. Oke, spesial. Bagaikan ingatan tentang ojo wis udah nikah ya, jangan nih. Bagaikan bagaikan terus gak usah diilustrasi ya, pokoknya gitu aja ngerti lah ya. Kalau ke Malang suka yang pedes-pedes, gue tak rekomendasikan nyobain Mbak Evi Mbak Anggara ini, mereka bisa delivery juga enak. Tak rekomendasikan yang pedas saya lah, berani kalau gak suka pedes, kawan pesen-pesen yang manis saya, yang gak pedes sedangkan pun pedas, oke? Makasih Bobo udah nonton video kali ini. Yang tadi ilustrasi jangan dihiraukan, oke? Jangan di komen juga, jangan di DM ke siapa. Makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini sekarang ya, aku kuenya. Kalau ilustrasi mobil biasa aku bilangnya full, udah setelah cekretek diisi lagi tuh. Nah ini istilahnya udah cekretek full ya, diisi sampai udah sampir kelihatan tutupnya, ditutup, dirongkai, dipompa lagi baru keluar. Wah, kuenya nggak aku tahu juga. Sebenarnya abis ini mau makan ke Pulau Sari, wah aku tapi. Aduh, ke situ aku lihat susu kental manis langsung. Kayaknya gue tuh keluar lagi. Coy. Jadi ya, hari ini makannya di sini kakak tau. Oh, oke, close. Out of the preference, the food rank, what the rank of this food? Oh. In Malang. What do we eat? Two time mau bakso, pecel, bakso two time, pecel rawon, and the fish please, this one. In this one, I think this will top three lah. Top three. Putu lanang rawon yang bisa deh. What? Putu lanang. What's that? The dessert. Oh, and then and what? Rawon and this. What is number one? No, and then that will be the top three. What are the top three? Yeah, I think so. I think that's three. Yeah. Evan tambah 2 porsi. Sambelnya sih pedes. Sih pedes banget. Gak pake nasi tapi. Tempe be yang pedes loh. Kebolet nang ini. Kali celup kebolet kok ini.